Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujayanti. NIM saya 4230017014. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PG PAUD Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini saya akan memberikan materi ajar dengan tema kebersihan, subtema alat-alat kebersihan. Selamat pagi anak-anak. Pagi yang indah, senyum yang ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagaimana kabar ke anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum bermain dan belajar, kita terlebih dahulu berdoa yuk. 1, 2, 3. Jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, lipat tangan, tundukkanlah kepala. Ayo kawan, sama-sama, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, bimbinglah kami dalam bermain dan belajar hari ini. Amin. Sebelum bermain dan belajar, pagi ini kita tepuk semangat dulu yuk. Biar semangat. Yuk, semangat yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi yuk. Tepuk semangat. 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 Hore. Tema pagi hari ini tentang kebersihan. Nah, mari Bunda punya apa saja di dekat Bunda? Lihat. Bunda punya apa saja? Mari kita lihat. Ah, ya. Ada berapa peralatannya Bunda? Coba kita lihat. Hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Ada 6. Ini semua namanya alat-alat kebersihan. Buat bersih-bersih gunanya ya. Nah, anak-anak, sebelum dilanjutkan, kita bernyanyi dulu yuk. Dengan lagu berjudul Jangan Buang Sampah. Bisa kan? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Bisa kan? Kita coba sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, ayo kita lihat alat-alat kebersihannya lagi yuk. Coba Bunda lihat. Ini namanya pel. Gunanya untuk mengepel. Warnanya apa yuk? Warnanya putih. Ya, hebat. Kalau ada pel, kita membutuhkan apa? Oh, timba, bintang. Warnanya apa? Biru. Oh, iya, betul. Hebat. Sekarang mari kita lihat sebelah sini ya. Bunda punya apa ini? Ini namanya kemoceng. Gunanya untuk bersih-bersih. Warna kemoceng Bunda apa? Ada coklat, ada hitam, ada putih. Kemoceng terbuat dari kulit bulu ayam. Ya.
Ya, bunyi-bunyi dari kulit bulu ayam. Ada juga, apa ini coba? Pasti anak-anak tahu di rumah mama-mamanya sering pakai. Ini namanya sapu. Gunanya untuk menyapu lantai. Warna sapu bunda? Apa yo? Hebat, warnanya kuning. Hebat. Coba, mari kita lihat ini apa? Anak-anak juga sering lihat kan? Oh iya, ini namanya keranjang sampah. Tempat kita membuang sampah. Warnanya pink. Habis buang sampah jangan lupa anak-anak selalu cuci tangan. Pakai sabun cuci tangannya ya. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah tangki. Tangki bunda berwarna apa? Biru. Ada juga yang gagangnya warna apa? Oh, putih. Ya, guna tangki adalah kalau sudah kita menyapu, sampah dikumpulkan di tangki untuk dibuang di keranjang sampah. Iya. Nah, anak-anak, tadi itu alat-alat kebersihan yang ada di rumah kita dan sering dipakai oleh orang tua kita sehari-hari. Ya. Nah, anak-anak tadi sudah mengenal alat-alat kebersihan, sudah duduk di mejanya masing-masing. Yang kelompok merah di meja merah, kelompok kuning di meja kuning, kelompok hijau di meja hijau. Hari ini Bunda akan mulai kegiatan belajarnya. Lihat Bunda punya apa? Iya. Kegiatan hari ini kelompok merah menggabungkan gambar dengan angka. Lihat ini gambar apa? Tempat sampah. Tempat sampahnya ada berapa? Ada satu. Iya, kita cari angka satu. Di mana angka satu? Di sini. Dihubungkan keranjang sampah satu dengan angka satu. Di sini ada gambar kemoceng. Kemocengnya ada berapa? Kita hitung yuk. Satu, dua. Oh, ada dua. Di mana ya angka dua? Yang seperti bebek? Oh, ada di sini. Mari kita hubungkan. Kita tarik garis ke angka dua. Iya. Dan yang paling bawah, ada gambar apa? Ada gambar sapu. Sapunya ada berapa? Dihitung dulu. Satu, dua, tiga. Ada tiga. Di mana angka tiga? Oh, ini angka tiga. Kita hubungkan. Ah, oke. Okay. Anak-anak bisa? Bisa. Selanjutnya, untuk kelompok meja kuning, Bunda punya gambar tempat sampah. Tempat sampah. Tempat sampah di kolase. Anak-anak tahu bagaimana cara mengkolasenya? Ya? Nih, Bunda punya potongan. Potongan kertas warna-warni. Dari kertas origami. Ada lemnya juga. Nih, Bunda sediakan lem. Sebelum kita tempel, kita kasih lem terlebih dahulu. Ya, kasih lem, kita tempel warnanya. Ya, bisa? Anak-anak bisa? Pasti bisa. Saya pasti bisa, Bunda. Ya, kurang lebih setelah kita kerjakan, hasilnya akan seperti ini. Bisa tidak anak-anak seperti ini? Tetap di dalam garis biar terlihat rapi dan indah. Untuk kelompok meja merah, Bunda kasih gambar. Gambar apa yo? Alat mengepel lantai. Tadi anak-anak sudah lihat Bunda punya alat mengepel lantai. Kain pelnya, ada gagangnya dengan timbahnya. Timba, kita kasih warna. Anak-anak bebas mewarnainya. Mau dikasih warna apa? Lihatlah. Tadaa, ini lihat Bunda punya. Kurang lebih gambarnya nanti seperti ini. Tetap di dalam garis. Tidak usah keluar garis, biar terlihat rapi dan indah. Kalau rapi dan indah, enak kan dilihatnya? Sudah. Ayo kita mulai
melaksanakan kegiatan belajarnya. Oke anak-anak, kalau sudah selesai, lembar aktivitasnya berikan ke Bunda. Ayo beres-beres, dibereskan kembali ya ke tempatnya masing-masing seperti semula. Hebat, anak-anak sudah hebat dalam beres-beres. Bagaimana perasaan hari ini anak-anak? Nah, Bunda juga senang hari ini. Tadi anak-anak sudah melihat alat kebersihan kan? Iya, ada apa saja tadi? Coba masih ada yang ingat. Ada sapu, gunanya buat apa? Menyapu. Ada pengki, gunanya apa? Untuk meletakkan sampah yang habis disapu tadi diletakkan di pengki. Ada keranjang sampah, tempat wadahnya tempat sampah ya. Habis pengki dimasukkan ke keranjang sampah. Ada apa lagi? Kemoceng. Kemoceng digunakan untuk apa? Untuk bersih-bersih debu. Iya. Ada pel. Oh iya, ada kain pel sama timba pel. Iya, buat mengepel lantai biar tidak terasa ada debunya. Jadi biar licin ya, bersih. Iya, kita harus selalu siap bersih-bersih. Kenapa? Biar kita sehat, biar tidak banyak kuman yang kena kita ya, biar bebas dari bakteri. Nah, yuk kita bersiap-siap untuk pulang. Oke. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu biar selamat sampai di rumah. Yuk, kita mulai berdoa. 1, 2, 3. Jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, lipat tangan, tundukkanlah kepala. Ayo kawan, sama-sama mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas permainan dan pelajaran yang kami terima hari ini. Dan lindungilah kami sampai di rumah nanti. Aku punya tangan, aku punya kaki, aku punya mata, aku punya hati. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tangan tuh memegang, kaki tuh berjalan, mata tuh melihat, hati tuh berbagi. Aku punya tangan, aku punya kaki.